KPM.
kamu yang masuk ke gudang dan mencuri makanan saya. Kamu semua tidak mau mengaku. Simba! Apa yang membuat itu jago? KPM. Tuan, bagaimana dengan cintaan Tuan kali ini?
kerana ini adalah patung ciptaan paling sempurna aku. Kau lihatlah sendiri, Matt, bentuk patung Rosalie ini. Tiada cacat ataupun celah. Jangan!
KPM. Didik TV KPM. Aku beri perkasa, tumbuh rimbun di mana-mana. Akulah sang paru-paru dunia. Namun kini jasaku terusik oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab. Adakah yang melindungiku? Adakah yang peduli padaku? Daun-daunku yang dulu hijau kini terbakar oleh panas mentari. Ranting-rantingku yang dulu kukuh dan kuat kini rapuh dan hitam terbakar api. Akankah semua ini berakhir? Akankah aku kembali hijau? Wahai pohon. Yun, jauh di sana terdapat tangan jahil merosak dan mencemarkan alam. Tidak kenal rasa kasihan. Kini terlihat sudah bencana datang melanda, menimpa makhluk yang tidak berdosa kerana sifat tamak manusia. Sedarlah wahai manusia, janganlah kau berbuat begitu. Marilah kita melakukan penghijauan demi melestarikan alam. Jadikan Belantara jadi kota. Musnahkan para penunggur rimba. Barisan kegagalan. Dombangkan hutan-hutan. Tak perlukan pembangunan. Semua hutan kita terogai. Apakah maknanya pembangunan? Tapi kita masih hidup dalam hutan. Adakah kau dan kau berpikiran kolot masih menolak pembangunan tanpa pengorbanan ini semua, tanpa penolakan hutan ini semua? Kita tidak dapat membina kerajaan. Kita
kita juga tidak dapat membina kehidupan yang lebih baik. Hasil-hasil hutan ini amat berharga buat kita semua. Kami gondolkan hutan-hutan. Gondolkan hutan-hutan. Tapi ini semua amanah Tuhan kepada kita. Kita perlu menjaga dan menghargainya agar ia tidak musnah dan boleh diwarisi anak cucu kita. Ah! Bersetan dengan amanah ini semua. Keluar! KPM.